gue bisa berakting bukan karena hal muka gue karena hal ini ya, gue bisa berakting jadi siapa aja gitu. Mau jadi orang gila kayak orang psycho atau jadi orang yang culun atau apa orang apa, gue pengen semua peran gue cobain. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Halo pemirsa muda Global TV, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Delia di acara Yes Boy. Di Yes Boy kali ini kita akan melihat aktivitas sehari-hari sampai perjalanan karir dari cover boy 98 majalah Aneka Yes. Yang pasti dia ini ganteng dan juga pasti pemirsa muda udah sering banget melihat wajahnya di sinetron dan juga iklan. Dan mukanya ini benar-benar India banget ya. Bahkan banyak yang bilang kalau dia ini adalah Shah Rukh-nya Indonesia. Padahal dia keturunan Mesir loh pemirsa muda. Siapa dia? Dia adalah Rian Sehan. Nah, di episode kali ini kita akan benar-benar ngikutin kegiatan sehari-harinya Rian Sehan sampai perjalanan karir dari Rian Sehan. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita lihat yang berikut ini. Bollywood Lifestyle, ini, syutingnya di Singapura. Iklan ini cukup membuat nama gue setahap lebih naik, dan orang-orang udah mulai tahu. Tapi kalau misalnya ketemu gue cuma manggil, Mary Jan Tum Kahahu. Nggak tahu, setelah dapat iklan ini, gue lari lagi, dapat lagi gue di ini. Gue dapat tawaran di Cowo Pasar Baru. Image-nya India lagi. Gue nggak tahu kenapa semua orang, semua PH-PH, anggapnya gue India banget. Padahal gue bukan India. Gue keturunan bokap gue orang Batak, nyokap gue ada campuran Mesir. Kebetulan tampang gue agak ke Bollywood, katanya. Yang di-mention katanya Shah Rukh-nya Indonesia. Wah, gue nggak tahu. Gue sering warawiri juga di ngisi Aneka, kayak berita-berita di Aneka. Gue sempet diwawancara, mana ya? Bentar. Nah, nih. Di sini gue bilang gue suka sama cewek berkulit putih. Tipikalnya kayak Santi, beda banget Santi hitam. Tapi gue suka, Santi orangnya seksi banget. Dan yang jelas sih gue suka cewek yang putih. Pokoknya yang energik. Ya, yang bisa ngasih masuk sama gue deh. Nah, ini dimalu. Tarat, foto gue. Umur berapa ya? Gue juga lupa. Ini umur sekitar 7 tahun ya. Tuh, gue masih gendut banget. Ini abang gue, namanya Ali. Ini abang gue yang kedua, namanya Azam. Ini adik gue, namanya Mikdad. Ini nyokap gue. Kata orang-orang, mukanya gue banget. Mirip banget mukanya. Ini bokap gue. Gue 5 bersaudara. Ya, banyaklah pengalaman pahit dari gue casting, sampai orang yang gak mandang gue, sampai sekarang orang yang, oh iya, gitu ya. Itu memang gue akuin tuh proses dari jalannya hidup gue, dari karir gue. Sempet sih, gue ikut sinetron itu setelah tamat SMA.
gue mutusin sama bilang sama keluarga, gue bilang gue nggak pengen kuliah dulu deh, pengen buktiin gitu loh. Selama SMA kan emang nggak boleh main sinetron karena sangat mengganggu waktunya kan. Setelah tamat SMA gue langsung mutusin, ya udah gue pengen main sinetron nih, tapi gue nggak kuliah total, gue pengen buktiin kalau gue tuh bisa gitu loh, menjadi orang yang bisa dipandang, orang yang dikenal, dan gue bisa acting. Ya, tawaran pelan-pelan naik sampai gue dipercaya untuk jadi peran utama di sinetron Show Pasar Baru. Ya, gue sih nggak pernah ngimagine ini loh, gue stylenya India, enggak. Tapi emang nggak tau ya, memang yang di atas sama Allah udah nunjukin yang ini loh, garis rezeki lo, garis nasib lo tuh kayak begini gitu loh, emang lo udah stylenya India kali. Tapi gue juga pengen buktiin gitu, maksudnya gue bisa beracting bukan karena hal muka gue, karena hal ini ya gue bisa beracting jadi siapa aja gitu loh. Mau jadi orang gila kayak orang psycho, atau jadi orang yang culun atau apa, orang apa, gue pengen semua peran gue cobain. Biasa kan dulu kan pakai surat, sekarang kalau gue pakai email, pakai email gitu deh, pakai di internet. Di situ ada kayak itu gue, ada foto gue di situ, dan orang bisa ngirim message ke situ, misalnya pengen tahu gue, pengen hal gue yang sekarang gue ngelakuin apa, gue kan ngebalesin di situ. Karena kalau nulis gue nggak sempet. Kayaknya itu aja hal-hal dari gue. Ikut dari cover boy, ikut pemotretan, fashion show, sampai gue ngambil alih ke sinetron, ke iklan, terus ya sampai.
Nya fansnya Rian ketemu langsung sama Rian dan juga bagaimana kagetnya Rian bertemu dengan orang yang paling berjasa di balik kesuksesan Rian Sehan. Pemirsa muda, jangan kemana-mana, Delia akan balik lagi setelah yang satu ini.